Nuhun ka Pak Bupati berkat Pak Bupati Sipuring di Pasihan Gamelan, alhamdulillah Pak Bupati dia biasa dimanfaatkan akhirnya mantu ka beledus deui kulit ke bulagus erang atuh nuhun hayu batur urang diajar sing suhut ulah lawola gising keun teu naek batur seri urang sumedruk kawangsa.
Mas Gusman Bang, bisa gak? Bupati Miwah, Bapak Wakil Bupati Panganaran, anu kusim kuring dipihormat. Lalu dipayung ngaturkeun nuhun ka Pak Bupati berkat Pak Bupati sim kuring dipasihan gamelan. Alhamdulillah Pak Bupati ieu tiasa dimanfaatkeun. Ayeuna mah teu ngabledus deui, kulit teu bulagus. Erang, ngatur nuhun. Malah kamari mah dua minggon anu kapengker banjir Pak Bupati di Cikalong teh kumargi walungan anak Pak Bupati kena dikeruk ya sama emputanin Pak Bupati barungan anu pembuangan teh ayeuna nama rata sareng tanah engke wengi aya pemutaran film Cikalong anu parantos ditatap di dokumen negara. Ini sekalian sebagai orang yang memahami betul bahwa budaya itu adalah ciri dan watak suatu bangsa. Hanya tentu budaya ini juga tentu kalau di, kalau orang Sumatera Barat selalu mengatakan adat bersendikan sarat, sarat bersendikan adat. Artinya pengembangan budaya tentu harus selaras dengan akidah, dengan sarat dan lain sebagainya. Tidak boleh dari konteks itu aja sekalian. Nah tentu apalagi kita sebagai daerah wisata Pangandaran, tidak mungkin kita hanya menjual daerah wisata, keindahan alam. Nah saya kira budaya ini harus dikembangkan. Cikalong ini akan kita kembangkan. Cikalong ini akan dibangun IAIN negeri. Sertifikatnya baru selesai kemarin, minggu besok saya akan ke Jakarta menyerahkan sertifikat ke Kementerian Agama. Yang kedua ada S Madrasah Aliyah Insan Cendikiyah. Jadi aliyah yang plus atau aliyah yang luar biasa bagus hadirin sekalian. Yang ketiga tentu nanti ada Pusat Kampung Budaya Sunda. Kurang lebih 10 hektar saya akan serahkan ke Paguyuban Pasundan minggu besok sehingga sesuatu nanti bisa dibangun dengan secepat-cepatnya hadirin sekalian. Saya itu sekalian. Jadi terima kasih Pak Kuhu, ya hal seperti ini tentu kita lestarikan terus, kita kembangkan terus, dan tentu saya sangat mensupport itu. Ya mengenai aspirasi Pak Kuhu, di dalam kembali menang kan ya? Oh menang. Insya Allah, jika Allah kembali menang, insya Allah akan kita prioritaskan. Nanti saya PU akan kirimkan ke sini apa yang harus dilakukan mengenai pembangunan sehingga Cikalong ke depan tidak banjir lagi sekalian. Siap ya? Tapi sama-sama gotong royong. Siap ya gotong royong? Ya. Hei masyarakat siap gotong royong? Ya. Ayo gotong royong sama-sama masyarakat, pemerintah daerah dan sebagainya sehingga nanti banjir tidak akan terjadi lagi ya sekalian. Saja terima kasih. Ayo kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Festival Budaya Desa Cikalong tahun 2022 dengan ini diresmulai. Terima kasih dan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat di hati Rani. Tak sok, mau tak kolan.